Di wilayah Sumatera Barat, ekspedisi 28 gunung dilaksanakan di Gunung Talang yang memiliki ketinggian 2.597 mdpl. Gunung berapi yang terletak di Kabupaten Solok ini memiliki kawah yang menjadi sebuah danau yang bernama Danau Talang. Untuk pendakian menuju puncak Gunung Talang sendiri terdapat dua pilihan jalur pendakian, yaitu jalur Batu Bajanjang dan Air Batumbuk. Tim yang tergabung di pendakian Gunung Talang ini terdiri dari Abimanyu, Hasmi, Agung Wirya, Cindy Nanti, Fia, Ika, Mondo, serta tim support dari BPBD dan KPA lokal yang berasal dari Padang dan Pariaman sejumlah 13 pendaki. Pada tanggal 28 Oktober tahun 2017, tim ekspeditor Gunung Talang berhasil mencapai puncaknya untuk secara serentak melaksanakan upacara dan pembacaan teks Sumpah Pemuda. Untuk mendukung perjalanan ekspedisi, Eiger menghadirkan salah satu produk unggulannya, Eiger Bakumpai X28 Jaket. Jaket Bakumpai X28 adalah salah satu produk edisi 28 gunung dari Eiger Mountaineering yang merupakan jaket yang dapat dilipat menjadi kantung kecil sehingga mudah dibawa. Jaket berbahan polyester yang fungsional ini memiliki fitur teknologi Tropic Windblock dan Tropic Repellent yang dapat melindungi Anda dari angin dan cipratan air saat menjelajah alam tropis dengan hiking maupun trekking. Bakumpai X28 juga dilengkapi dengan penutup kepala yang dapat disesuaikan dan teknologi Tropic Fan untuk mencegah kelembapan terperangkap di dalam dan memungkinkan sirkulasi udara menjadi lebih baik. Detail produk. 1. Tahan angin dan tahan terhadap percikan air. 2. Penutup kepala yang dapat disesuaikan. 3. Sistem ventilasi laser cut di bagian ketiak. 4. Patch 28 gunung di bagian lengan. 5. Dua saku samping dengan ridsleting. 6. Tali di bagian bawah jaket yang dapat disesuaikan. 7. Sistem ventilasi untuk sirkulasi udara di bagian punggung. 8. Desain khusus di bagian siku untuk memudahkan pergerakan. 9. Ujung lengan dengan karet elastis. 10. Jaket dapat dilipat menjadi ukuran kecil sehingga mudah dibawa kemana saja. 11. Teknologis. Tropic Repellent, Tropic Windblock, Tropic Fan. Terima kasih.